Lapas kelas 2 Cibinong. Jumlah petugas pengamanan 7 orang, hadir lengkap. Jumlah penghuni 1488. Dalam keadaan aman terkendali. Siap menerima kunjungan. Ya, apa yang dilakukan oleh lapas Cibinong hari ini membuktikan bahwa pemasyarakatan selalu ingin meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat maupun kepada warga binaan pemasyarakatan. Kepada masyarakat, kita dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat yang ingin berkunjung ke Lapas Cibinong mengunjungi keluarganya, kita layani sedemikian rumah dengan teknologi informasi kita. Juga dengan aspek pengamanan, melalui apa door lock sistemnya, kemudian recording keluar masuk narapidana, itu juga menjadi terobosan-terobosan Lapas Cibinong yang saya kira apa yang dilakukan oleh Lapas Cibinong hari ini bisa menjadi contoh bagi UPT-UPT lainnya, karena memang eranya era teknologi, dan dengan teknologi itu pelayanan kita semakin transparan, semakin memberikan kepastian kepada warga masyarakat. Jadi yang AIN SMP, yang SD ya, SMP. Kalau untuk paket A semua totalnya ada 6, untuk paket B-nya ada 9, untuk paket C-nya ada 17.